tempat daerahnya itu adalah kegiatan sekolah kader penggerak desa. Di sini kami, saya yang jadi ketua panitia sekolah kader penggerak desa mengharapkan para peserta yang berputar sampai 70-an lebih itu menjadi para penggerak. Kita harus menjadi para penggerak dan jadi minimal penggerak kita adalah penggerak diri kita sendiri. Karena pasti di setiap desa itu butuh figur yang namanya penggerak. Gak harus jadi pengikut, kita harus sekarang di era percepatan teknologi kita harus jadi penggerak sosial, penggerak teknologi dan penggerak edukasi lingkungan. Maka pemateri hari ini kita hadirkan pemateri satu Mas Samsul Hadi dari koordinator TAPM Kabupaten dan yang menjelaskan hukum dari Pak Dr. Andes Fajar Sukristiawan SHMH. Beliau yang menjelaskan tentang aspek hukum. Kita tahu aspek hukum itu aspek dari KPI itu bermakna sudut pandang. Kita para penggerak itu harus mempunyai sudut pandang hukum. Karena nanti akan celaka ketika kita mau bergerak tapi kok enggak tahu hukum. Nah itu nanti kita dalam gerak ada kemungkinan walaupun 1% akan menjadi kecelakaan kita dalam bergerak.